kemarin dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa mewujudkan segala impiannya. Media sosial merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menunjang manusia dalam berkomunikasi, baik untuk individu maupun untuk pekerja. Media sosial yang kita gunakan saat ini yang familiar di masyarakat, banyak jenisnya, ada WhatsApp, Instagram, YouTube dan sebagainya. Tapi yang lebih familiar yang sehingga sampai ke pelosok desa dan banyak juga digunakan oleh anak-anak adalah media Facebook. Jika kita artikan secara bebas, face artinya wajah, book artinya buku. Sehingga banyak orang mengartikan bahwa seseorang yang menulis di media sosial Facebook itu merupakan cerminan dari diri seseorang. Jika seseorang sifatnya sering menggunjing orang, sering mengumpat orang, atau sering mengeluh, atau sering bangga dengan prestasi yang diberikan, itu merupakan ciri dari sifat seseorang. Nah, sehingga tidak heran saat kita melihat orang dalam media sosial Facebook itu sering menghujat, menggunjing, atau menyebarkan hoaks, itu merupakan tidak akan jauh dari sifat pribadinya. Sehingga kita bisa melihat dan kita bisa memilih orang seperti apa untuk kita teman. Nah, karena dalam kehidupan ini memang kita manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa dari orang lain. Tergantung kepada kita bagaimana cara kita itu untuk memilih teman dan bergaul. Nah, salah satu kita untuk melihat bagaimana karakter seseorang itu bisa kita lihat dari cara beliau menggunakan media Facebook. Karena rata-rata di sana akan terlihat seseorang sifatnya itu melalui media yang digunakan dalam media Facebook. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial, terutama dalam Facebook, karena Facebook ini selain bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, tapi juga bisa membunuh kita. Maka banyak orang mengatakan, jika dulu adalah perkataanmu adalah harimau atau mulutmu adalah harimau, tapi sekarang pada zaman titik 4.0 ini berubah, jarimu adalah harimau. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena orang bijak pasti akan pandai dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih telah menonton channel Anak Paret. Semoga wejangan singkat ini bisa memberikan kita pemahaman dalam menggunakan media sosial. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menggapai impian kita. Jangan lupa subscribe channel Anak Paret, semoga Anak Paret bisa berkarya lebih baik. Karena sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Saya Anak Paret, Assalamualaikum.